Udah, bisa. Eka suka main bola sama Mas. Wah, ya. Main bola hebat. Kemudian saya? Impan, cuma di konvert dulu. Ke komputer kan, di cloud ya, di komputer. Silakan saya kemudian apalagi, Ega. Sudah, Ega? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih, Ega. Kita beri tepuk tangan untuk Ega, teman-teman. Hebat, Ega. Oke, sekarang Bu Sarifa akan lanjut lagi. Bu Sarifa akan ambil namanya. Siapa ya kira-kira? Depannya dari Z. Siapa nih kira-kira yang namanya depan dari Z? Zeta. Silakan Zeta. Bu Sarifa pin dulu ya Zetanya ya. Oke, Zeta silakan dinyalakan saya mikrofon dan juga videonya. Zeta B ya. Lompat ya, lompat ke kepalanya. Singanya bangun enggak? Oke, sudah dinyalakan. Bu Sarifah kan pin. Dah, sudah. Ya, Zeta silakan sayang. Iya, siapa yang mau tes tikus? Ya, presentasikan yang Zeta suka dari kegemaran Zeta. Hidupkan sayang, mic-nya sayang. Mikrofonnya sayang. Ya, mikrofonnya hidupkan sayang. Sarifa. Iya, kenapa? Sudah terdengar. Hobi aku boxing. Wah, boxing. Masya Allah, hebat sekali. Ya, teruskan sayang, teruskan. Nah, karena... Jadi hari makan setelah membantu singa melepaskan diri dari pambu. Mungkin dulu ya. Iya, yang pertama kita harus minta maaf kalau kita salah. Yang kedua harus saling tolong menolong. Bahkan kita harus saling tolong menolong. Oke, terima kasih banyak pelajaran atau ilmu yang bapak dan teman-teman. Oke, dua tangan dong. Iya, dari cerita kami. Satu lagi. Bahasa Inggrisnya keren. Bantu. Iya. Lanjutnya. Ambil dari. Oke. Gimana? Terus, jangan stop. Sudah, Masya Allah, hebat sekali Zeta. Ternyata Zeta kegemarannya yaitu tinju ya, bermain boxing hebat. Atau tinju hebat. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk Zeta, teman-teman. Terima kasih Zeta sayang. Terima kasih Zeta sayang. Oke, sekarang Bu Sarifa akan lanjut ambil satu lagi nama. Siapa ya kira-kira ya? Oke, siapa Bu Sarifa selanjutnya? Depannya dari D. Siapa ya namanya? Zikri kali ya. Coba kita buka. Iya, ya. Betul. Zikri. Silakan Zikri dinyalakan mikrofonnya dan juga videonya. Duduk aja. Gimana? Assalamualaikum Bu Sarifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang.
Wih, keren banget. Ya, silakan sayang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kemarin naik sepeda. Aku suka naik sepeda. Di Cibubur, Sentul, kadang di depan rumah sama abang, sama bapak. Ini sepedaku. Wah, keren sekali. Pakai kacamata. Masya Allah, hebat. Coba, diam dulu, Bu Sarifah. Kan. Oke, hebat. Sudah. Masya Allah. Ya, terima kasih, saya. Terima kasih Zikri. Masya Allah hebat. Ternyata Zikri kegemarannya itu bermain sepeda. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Bu Sarifah kan ambil lagi. Kita lihat. Lanjut, Bu Sarifah. Fatih. Silakan Fatih. Nyalakan mikrofonnya. Fatih baru bergabung ya? Sudah? Pak? Sudah. Fatih sudah ada ya? Sudah ada. Pati, silakan. Nyalakan mikrofonnya, sayang. Oke. Okay. Sebentar ya, mau ambil bola dulu gitu. Yeah. Baru bergabung gitu. Bu Ellen bisa pindah tempat ya? Ini agak gelap karena ngebelakangin sinar matahari, Bu Ellen. Oh, pindah kemana? Iya, jadi gelap. Ya? Iya. Ya, bisa dipakai gelap ya? Iya, bentar. Nah, oke. Terang kalau begitu. Baru bergabung langsung panggil. Iya, pas tadi pengambilan kupon namanya pas banget Patih. Iya, silakan enggak apa-apa, Bunda. Sudah kelihatan belum, Pak Yudi? Ya, kelihatan, Bu, jelas. Nah, ya, sip. Ya, silakan Patih. Ya, silakan saya. Assalamualaikum. Nama saya Fatih. Waalaikumsalam. Ya, kelihatan saya. Pati kelihatan jelas sekali. Laptopnya boleh agak ditundukkan biar kelihatan ke kakinya, boleh? Nah, ya, sip. Cakep. Ya, siap. Ya, oke, siap, Bunda. Ada bagus. Masya Allah, hebat. Iya, oh, potong bola. Ya. Wih,
tendang, tendang. Sama-sama. Masya Allah, luar biasa Fatih kegemarannya bermain bola. Terima kasih bola. Fatih. Oke. Okay. Ya udah. Oke, dilanjut ya. Bu Sarifah akan ambil satu lagi namanya. Afika. Silakan Afika. Afika, silakan. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat sayang, suaranya tidak terdengar. Afika. Teman-teman. Nah, ya, sip. Ini aku akan presentasikan tema 2. Yang kemarin dan tapi aku bermain sepeda. Bermain sepeda, aku kepada Farah bersama mama aku dan ibuku. Kalau perlengkapan yang dipakai untuk bermain sepeda ada pengaman tikus dan pengaman lutut, helm sepeda sama sepeda, sama ada pendami. Aku selalu pakai masker, jangan lupa setiap hari pakai masker ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Afika. Terima kasih Afika. Masya Allah Afika kegemarannya bermain sepeda. Iya, sekali penyampaiannya. Sekarang Bu Sarifah ambil satu lagi. Kira-kira siapa ya? Nama depannya dari A. Abinaya, silakan Abi dinyalakan mikrofonnya dan juga videonya. Saifah. Waalaikumsalam. Silakan Abi. Nama saya Abinaya. Rumah saya di Kampung 1 Lombok 14 Cimanggis Depok. Kembar saya main sepeda, terus main monster, main sepeda di luar, nangkep belalang, jalan-jalan, terus kebantuin mama beresin rumah. Naik sepeda pakai masker, jangan lupa. Terima kasih. Sama-sama, Mas Abi. Abi hebat sekali. Abi banyak sekali kegemarannya, salah satunya naik sepeda, tadi nangkep belalang juga, hebat. Sekarang Bu Sarifah akan panggil satu lagi namanya, siapa ya kira-kira? Reizan, silakan Reizan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kegemaran saya bermain bola atau futsal. Akan perhatikan cara bola ini bukan baju aja tadi kamu mau di mana abang mau praktekin apa sih? Sekian dari Reizan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Reza. Kegemarannya bermain bola. Oke, sekarang Bu Sarifah lanjut lagi. Siapa Sarifah ya? Masukin lagi sepertinya. Depannya dari K. Kian Daru, silakan Kian Daru presentasikan kegemaran Kian Daru. Halo Kian Daru, nih sudah ada ternyata. Dinyalakan sayang mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daru Daru. Hari ini agak mundur mungkin Bunda, nah, biar itu tidak berisik ya. Terus suaranya Bunda, nah. Ya lanjut. Suaranya tersendat ya. Hari umurku 3 tahun. Setiap hari aku selalu bangun pagi. Jadi gangguan Bu. Tak lupa dan tempat tidurku. Banyak manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya. Ternyata kegemarannya yaitu membaca. Dan sekarang Bu Sarifah akan panggil satu lagi. Sarifah akan ambil siapa ya kira-kira? Tadi apa udah Bu ya? Dari A. Asfar, silakan. Asfar, silakan Asfar. Iya. Ya, silakan sayang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Namaku Asal dari kelas 1, Ibnu Khaldun. Kegemaranku adalah olahraga bela diri. Bela diri itu untuk melindungi diri dan melindungi orang-orang dari kejahatan. Seperti ini contohnya. Demikian presentasiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Asfar.
Terima kasih. Itu bela diri. Terima kasih saya. Bu Sarifah akan panggil lagi. Siapa lagi ya? Kira-kira nih Bu Sarifah sudah ambil satu. Kita lihat nama depannya dari H. Hana. Silakan Hana. Silakan Hana. Yang Pania dia pakai HP sih. Kalau HP berarti udah masuk. Oh, udah masuk ambilnya. Aisyah Farhana. Hana silakan saya mikrofonnya dinyalakan. Aisyah Farhana ya. Aisyah Farhana ya. Aisyah Farhana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Hana. Biasa dipanggil Hana. Saya akan presentasikan kegemaran saya, yaitu menari. Salah satunya menepedali dari Jawa Barat. Iya. Halo, kan itu bisa lama itu. Hana belum bergerak ya di sini. Mungkin sinyalnya lagi ini kali ya, sedang bermasalah, ada gangguan. Mungkin, halo, Aisyah, apa di ini Bu? Ke yang lain dulu kali ya, nanti dipanggil lagi ini. Oke. Ya, Aisyah, mohon maaf sayang ya, ini sepertinya sinyal lagi bermasalah, jadi tidak ada di Pak Yudi dan Bu Sarifah layarnya. Kita ke yang lain dulu sayang ya. Kita ke yang lain dulu, Bu Sarifah sudah. Iya. Oke, kalau kamu disebutkan juga nggak apa-apa. Kaina, Kaina Sazia, silakan Kaina. Assalamualaikum, Pak Guru, Bu Guru, dan teman-teman. Waalaikumsalam, sayang. Hari ini aku akan mempresentasikan kegemaranku. Kegemaranku adalah mewarnai dan menggambar. Alat-alat yang aku gunakan ada krayon, ada pensil warna, ada spidol, dan kadang-kadang aku pakai cat air. Berikut beberapa contoh gambarku. Ini gambar penyelam. Biasanya di rumah aku dipanggil Zia, jadi namanya Zia. Ini gambar capung. Ini gambar burger dan minuman. Ini gambar pesawat. Dan alhamdulillah aku sudah memenangkan lomba warnai. Hmm.
Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat. Tidak ada piala juaranya ya. Terima kasih Kak Ina. Saya. Sama-sama. Sama hebat sekali. Ya, Bu Sarifah akan lanjut lagi. Kita... Nih, sudah ada satu nama. Bima. Bima, silakan sayang. Nyalakan mikrofonnya. Rumaisa. Silakan Rumaisa. Silakan Bima, nyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, tidak terdengar Bun suaranya, mohon maaf Bima. Suaranya tidak terdengar sayang. Halo Bima. Halo Bima. Halo Bima. Coba sayang videonya dinyalakan. Dinyalakan sayang videonya sayang. Layarnya tidak kelihatan gambar kamunya saya. Oke. Oke, sudah terlihat. Nah, silakan sayang. Volume suaranya tidak terdengar, sayang. Sama-sama, Maisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk hebat gitu, teman-teman, untuk Maisa. Volumenya dibesarkan, sayang. Volume di laptopnya atau di HP-nya, bisa. Tidak ada suara kamu, sayang. Silakan sayang. Coba suara Bima. Awalnya tuh. Aisyah aku ganti kameranya nih. Halo, yang lain tolong ya. Tolong dimatikan speakernya yang lain ya. Kita lagi dengarkan Bima ya, teman-teman. Silakan Bima, mungkin volumenya belum dibesarkan. Aku kayak gini aja. Bima, di Bu Sarifah dan Pak Yudi, suara Bima belum terdengar, sayang. Enggak, Aisyah, aku bisa cuma kayak gini. Coba Bima bicara. Oh iya, belum terdengar ya suara. Belum terdengar, sayang. Tufikan. Kita ke yang lain dulu ya, Bu Bima. Mohon maaf, kita ke yang lain dulu, sayang ya. Bima, belum ada suaranya, sayang. Tolong nanti bilang dengan siapa di situ, Bun. Bima. Speakernya mungkin kurang dibesarkan. Oh, jadi benar. Ya. Nanti Bima, Bu Sarifah panggil lagi ya, ya sayang ya. Ya, silakan Bu Sarifah. Oke, okay, Bu Sarifah. Panggil lagi nih. Apa? Masalah. Habibi. Silakan Habibi. Nyalakan mikrofon dan mikrofonnya. Yang lain silakan ya. Yang namanya belum dipanggil. Nyalakan speakernya sayang. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Waalaikumsalam. Saya Habibi. Dari kelas 1 Ibu Khaldun.
kegemaran Habibie adalah membaca cerita. Salah satunya adalah cerita ngapain ya? Sekarang kayak gini lagi. Hari ini Habibie akan membacakan salah satu cerita yang judulnya adalah Anak-anak Jawa. Kita mulai ya teman-teman. Zeta sayang, silakan mikrofonnya dimatikan ya. Di suatu daerah ada di suatu daerah ada seorang bernama Ajisaka. Ajisaka memiliki sebuah keris. Dia juga memiliki dua orang anak buah, yaitu Sembadu dan Dora. Suatu hari Ajisaka mendengar tentang raja dari kerajaan Minangkabauan bernama Raja Dorajaka yang suka memakan manusia. Ajisaka bermaksud menghentikan kejahatan raja itu. Ayo kita ke kerajaan Minangkabauan, kata Ajisaka. Baik tuan, jawab Dora dan Sembada. Saat yang gunung kendeng, Ajisaka berhenti. Ajisaka berkata, Sembada, tunggu di sini, jaga kerisku dan berikan hanya kepadaku. Baik tuan, jawab Sembada. Kemudian Ajisaka meneruskan perjalanan sampai kerajaan Minangkabauan. Saat bertemu Raja Aji, Ajisaka berkata, "Hai, Raja Dorajaka, aku menantangmu. Berani sekali kamu." Kata sang raja. Lalu terjadi pertarungan antara Ajisaka dan Raja Dorajaka. Iya! Ya kalah, hore, raja kalah, ya rakyat. Tentang kamu menobatkan Ajisaka menjadi raja baru mereka. Hore, kita punya raja baru, hore, kita punya raja baru. Soalnya rakyat. Atau Ajisaka teringat akan kerisnya. Dora, tolong ambil kerisku dari Sembada. Raja Ajisaka, baik tuan, jawab Dora. Dora menulis mendat di lain gunung kendeng. Sembada, aku diperlukan untuk mengambil keris, kata Dora. Tidak bisa, tuan berhak untuk menyiapkan keris hanya kepadanya, jawab Sembada. Ya, Dora sembari berkali berbukan keris. Karena tidak ada kabar dari Dora, maka Ajisaka menyusup di kerajaan Gunung Kendeng. Oh, pembantuku bertampan menjemput aku, kata Ajisaka sampai terkejut. Karena merasa bersalah, Ajisaka kemudian membuat puisi dari huruf Jawa sambil bersedih. Hono coloko, doto sawolo, wodo joyono, mogo botongo. Artinya dari Ajisaka, ada utusan saya mengerahi sama satunya buku bersama. Oke teman-teman, begitulah ceritanya. Jadi hikmah yang kita bisa ambil adalah menjadi orang yang amanah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Habibi. Ya, terima kasih Habibi saya. Oke, Bu Sarifah akan lanjut ya. Bu Sarifah panggil lagi di sini namanya Emir. Silakan Emir. Aku Besarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parangtritis. Saya suka
bermain bola. Saya suka menangkap bola. Saya suka menjaga gawang. Saya suka bermain dengan kakakku. Semoga aku jadi main bola profesional. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Emi. Terima kasih, Emir. Berarti Emir mau jadi pemain bola, tetapi penjaga gawang ya. Ya. Jadi kiper sayang ya. Hebat. Oke, dilanjut lagi. Susah, ya. Bu Sarif ambil lagi namanya ya. Hana. Hana sudah ada lagi? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Silakan, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aisyah Hana. Biasa dipanggil Hana. Saya akan mempresentasikan kegemaran saya, yaitu menari. Semua ih anak kelas 1 Nekodon. Masya Allah, berani-berani semua, hebat semua. Nanti kita bisa ketemu langsung di kelas ya. Kita tukar di depan kelas. Mudah-mudahan kita nanti masuk sayang ya. Oke, Bu Sarifah lanjut ya. Di sini tinggal terima kasih ya, Isa Farhana ya. Bu Sarifah panggil di sini namanya. Jadi pingin-pingin. Alia. Alia, silakan sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kegemarannya mewarnai strawberry.
Ini buku. Kita menanam strawberry di rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kegemarannya yaitu mewarnai dan menggambar. Makasih Alia. Makasih Alia. Walaupun singkat tapi sudah cukup jelas. Oke, Ibu Sarifah lanjut. Siapa ya? Kita lanjut. Fania. Fania, silakan sayang. Fania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih, Cong? Kegemaran aku baca. Ayo, bukan yang tak ada. Sekarang giliran gue di rumah. Butir emas. Ubah sholat asar di belakang Nabi Madinah. Jadi, Bu Syarifah, saya izin buat Tuhan ya, Bu. Iya, sayang. Orang-orang yang masih duduk berzikir. Nabi menuju ke rumah istrinya. Orang-orang heran karena setelah salam, biasanya Nabi duduk berzikir. Tak lama kemudian, Nabi kembali muncul dari rumah istrinya menuju ke tempatnya semula dekat mimbar masjid. Aku ingat sedekah berubah butir emas dan perak yang dititipkan pada kami. Karena itu tidak suka menginap. Karena aku tidak suka menginapkannya, maka aku memerintahkannya agar butir-butir emas itu segera dibagikan kepada fakir miskin. Jawab Rasulullah kepada para sahabatnya. Hikmah, adik-adik, siapapun yang menitipkan amanah pada kita, maka amanah itu harus segera disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Cerita ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang pandai menjaga amanah. Karena itu beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang pandai menjaga amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fania. Iya, Masya Allah Fania gemar membaca hebat. Bacanya lancar sekali. Masya Allah luar biasa. Jelas suaranya. Terima kasih sih sayang ya. Terima kasih sayang. Oke, Bu Sarifah lanjut. Kita tunggu nanti di kelas ya. Kalau nanti kita masuk, kita tunggu di depan kelas semua keberaniannya secara langsung di depan kelas. Aflan silahkan sayang. Aflan. Assalamualaikum Pak Yudi dan Bu Sarifah dan teman-teman. Waalaikumsalam. Aflan akan berpresentasikan kegemaran Aflan. Kegemaran Aflan adalah merakit Lego. Lego kesukaan Aflan adalah Lego Jurassic World. Habis itu Aflan jadi tahu Lego dinosaurus Jurassic World. Habis itu Aflan tahu ada dinosaurus pemakan daging. Habis itu Aflan punya buku. Bukunya dinosaurus 4 dimensi. Jadi Aflan tahu dari buku ini ada dinosaurus pemakan daging. Kayak T-Rex si pemangsa terkuat. Habis itu kayak Sepiano yang punya di punggungnya punya tulang kayak layar. Habis itu kayak Indoraptor. Habis itu kayak Velociraptor si pelari kencang. Nah, habis itu kayak Tyrannodon. Habis itu akan jadi tahu juga ada dinosaurus yang pemakan tumbuhan. Kayak mana? Stegosaurus ini. Stegosaurus yang punya duri. Yang punya duri di punggungnya untuk melindungi dirinya dari musuh sama dinosaurus pemakan daging. Nah, habis itu ada Brontosaurus yang kepalanya yang
ada bronchiosaurus yang lehernya panjang yang bisa mengambil makanan di pohon tinggi. Nah, habis itu ada triceratops yang punya tanduk yang ada curug, ada yang ada cula untuk melindungi dia, cula tiga untuk melindungi dia dari dinosaurus makan daging. Nah, habis itu pasang Lego dinosaurusnya gampang loh, karena di Lego dinosaurusnya itu sedikit. Nih aku contohin, ini kan udah ada tubuhnya. Iya. Itu dipasang ekornya, habis ekornya kakinya, habis kakinya itu tangannya. Kepalanya, tubuhnya udah gampang. Ada yang susah, yang susahnya itu memasang yang bukan Lego dinosaurusnya. Jadi rumahan ini, Lego mobil ini, rumahan ini, abis itu rumahan ini. Ada terasnya, ada pintunya. Iya, itu di dalamnya lagi. Di dalamnya ini ada. Oke, itu di dalamnya. Dalamnya ada laboratoriumnya. Hiasannya di sini ada tempat dinosaurus. Hiasannya. Habis itu ada tempat tidurnya, ada peta tempat dinosaurusnya, tempat dinosaurusnya ada. Nah, habis itu kita mesti lihat di buku petunjuknya ini, mesti lihat, salah kata pasangnya. Kalau mau ini harus teliti pasang legonya. Jadi makanya dikasih buku sama orangnya untuk pasang rumahannya gitu sama mobilnya. Kita juga bisa berkreasi sendiri ya. Kita juga bisa berkreasi sendiri dengan Lego yang kita udah punya sebelumnya. Kayak ini nih, laboratorium untuk meneliti dinosaurus nih, ya kan? Yang ini sebagian udah pasang kemarin malam. Nah, habis itu Aflan mau satukan dengan ini. Nih, disatukan. Nih, Aflan contohin nih, disatukan. Ini nih, satukan. Nah, habis itu ada yang beli yang panjang-panjangnya ini untuk jadi teras, ada yang untuk jadi lantainya ini yang panjang-panjangnya ini di bawahnya. Nah, habis itu juga ada yang bisa pasang telurnya di sini nih. Ini yang kaca, ini kaca buat mobil akan ganti kaca laboratoriumnya. Habis itu ini ada telurnya. Habis itu ini pasang di sini. Untuk habis itu ini pasang di sini deh, di sini, ini di sini, pasang di sini. Nah habis itu ini ada babynya untuk ditaruh di iniin di sini. Yang ini tempat untuk meneliti babynya yang ini. Ini, nah habis itu yang lagi yang ini Aflan udah pasang kemarin. Nah, habis itu juga ada yang ini untuk taruh dinosaurus yang contohin. Nah, sekarang pasangin ini untuk di tempat telitinya. Nah, sekarang ini dipasang ini sama ini. Nah, dipasang, hop, kepasang. Jadi deh laboratoriumnya. Habis itu ini untuk taruh dinosaurusnya, ini yang aku contohin tadi. Pasang deh di sini. Sekian. Jadi laboratoriumnya jadi deh. Sekian. Wow, hebat. Ibu Sarifah dan Pak Yudi dan teman-teman. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Hebat sekali presentasinya. Insya Allah ternyata kegemarannya memasang Lego, Haflan ya. Sekarang, terima kasih Haflan. Sekarang bisa lanjut. Siapa ya? Adelia. Silakan Adelia sayang. Assalamualaikum Pak Guru, Bu Guru dan teman-teman semuanya. Aku Adelia. Waalaikumsalam. Aku Adelia dari kelas 1 Ibnu Khaldun. Aku ingin mempresentasikan kegemaranku. Kegemaranku bernyanyi. Oh iya, sebelum kita bernyanyi, kita harus menggunakan microphone dan music. Itu laguku, You Are My Sunshine. Selamat menyaksikan. Kita ini ya masyaallah. Nanti kelas kita tunggu keberaniannya ya di depan kelas ya. Oh, terima kasih sayang. Terima kasih Elia. Sama Pak Yudi, Bu Syarifah dan teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita ke Bima. Bima sayang, silakan presentasikan. Sudah terdengar suara Bima? Coba sayang. Coba Bima, suara Bima masih belum terdengar Ibu Sarifa. Ya Bima, coba Bun mungkin volumenya kurang diperbesar. Oke, coba Bima suaranya saya coba. Bima coba bicara, tes. Nah, belum terdengar saya. Belum terdengar ya Bu ya? Iya, belum terdengar. Belum terdengar sayang. Di sini sudah nyala, sudah hidup mikrofonnya. Gambarnya pun sudah jelas. Hanya saja suaranya saya yang belum ada Bima. Ya, siapa lagi Bu yang belum? Sudah semua. Coba Bun barangkali cek lagi volumenya.
sudah semua ya Bu Saripa ya. Kalau sudah semua, Bu Bima nanti di video call sayang ya. Karena ini Bima tidak ada suaranya sayang ya. Nanti Bima di video call saja ya. Oke. Heeh. Ya, Bu Saripa kita. Oke. Nah. Bima nanti Bu Saripa video call ya sayang ya. Oke. Hari ini ikut semua Bu ya. Hadir alhamdulillah, semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir ya. Semua. Oke, alhamdulillah. Ini berarti nanti Bima tinggal Bu Saripa video call ya sayang ya. Karena suaranya masih belum terdengar. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk keberaniannya di hari ini. Nanti Pak Yudi tunggu ketika nanti mudah-mudahan insya Allah kita kembali normal. Kita akan tatap muka. Ketika kita tatap muka di kelas, tunjukkan ya, tunjukkan keberanian kalian nanti secara langsung di depan kelas, di hadapan Pak Yudi dan teman-teman ya. Kalau sekarang kan teman-teman di rumah nih, nanti tunjukkan ketika nanti sudah berada di dalam kelas ya, teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman ya, Bu Saripah ya. Kita kalau sudah, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan nyalakan mikrofonnya bila ada yang ingin ditanyakan. Kemudian sebutkan namanya bila ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada diminum. Oh, silakan saya. Kita mau akhiri kok. Ini sudah selesai. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya, teman-teman. Pak Yudi ucapkan terima kasih untuk keberaniannya semua, ya. Teman-teman. Insya Allah, luar biasa. Teman-teman kelas 1 IKA, alhamdulillah luar biasa semangatnya, keberaniannya, dan beraneka macam dari kegemaran teman-teman sudah dipresentasikan. Nah, nanti kita akan ada seperti ini lagi di tema 3 di bulan Oktober ya. Setelah kalian nanti ada PTS di tanggal 28, kita setelah itu akan belajar di buku tema 3. Nah, di akhir tema 3 nanti ada seperti ini lagi dengan suasana yang berbeda ya. Skala 2 yang sudah kita lakukan mempresentasikan, bisa jadi mulai tema yang ketiga kita prakarya ya, hasil yang sudah kalian buat nanti akan ditunjukkan ke Pak Yudi dan ke Bu Saripa ya. Teman-teman, Bu Saripa ya, kita akhiri saja sudah. Kita akhiri teman-teman. Kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Ya, silakan teman-teman ya, dihidupkan berdoa. Mikrofonnya. Ya, doa kami. Okay. Ya, sudah semua, Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kita berdoa bersama. Semoga kita diberi kemudahan dan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan, doanya dihusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asli illal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Doa penutup majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua hari ini. Masya Allah hebat luar biasa teman-teman. Ya sama-sama. Sama-sama saya. Waalaikumsalam.
Masya Allah, luar biasa. Belajar yang sungguh ya, biar jadi orang yang tetap semangat, teman-teman. Yang hebat menjadi anak yang soleh dan soleh. Terima kasih ayah bunda yang sudah. Terima kasih ayah bunda semua yang ada di rumah yang sudah menjadi ananda untuk belajar hari ini dalam terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kan ada ini nih. Dadah sayang. Nanti sendiri lagi, Pak.